basketball fans, balik bareng gue Rocky Padilla. Dan hari ini gue ada game Hales yang seru banget dari pertandingan final kejurda untuk kelompok umur 12 tahun. Pertandingan antara Hangtuah melawan Blitz Rockstar. Gue gak nyangka sih nonton pertandingan untuk kelompok umur 12 tahun ini seseru ini sih. Tadi gue nonton itu bener-bener enjoy banget. So, dari Blitz Rockstar, dari pemain dengan jersey nomor 8, yaitu Marvin Lukianto, my guy, my boy, yang jadi MVP menurut gue hari ini lewat scoringnya, dan juga dia benar-benar took over the game in the second half, benar-benar dia yang bawa tim yang menang. So, Marvin di second half dribblingnya juga keren banget. Tadi gue udah memanggil dia Marvin Irving sih, man. Ini udah kayak Kyrie Irving di second half. So, congratulations sama boy Marvin. Dari Hangtuah sendiri, ada pemain dengan jersey nomor 25, yaitu Adrian. Pemain yang sedang baik banget dibicarakan karena memang size-nya besar banget untuk kelompok umur 12 tahun. Adrian sendiri kalau salah umurnya baru 12 tahun dan tingginya 180 cm. Dan Adrian tadi menjadi pencetak poin paling banyak setahu gue sih di pertandingan kali ini. Dia sangat dominan banget, kalau udah di bawah ring udah gak ada yang mungkin bisa jaga sih tadi sih. Dan juga gue liat mid-range jumper-nya, it's not bad. Ada, dia touch-nya bagus juga sih untuk nembak mid-range. So, ini salah satu aset negara juga nih untuk masa depan bola basket Indonesia. Karena gue yakin dia pasti akan bertumbuh tinggi lagi. Dan semoga aja Adrian terus keep working hard and keep working on his game. Karena talentanya luar biasa banget sih. Dan juga potensialnya tinggi banget. So, sebelum kita ke highlights, gue mau bilang dulu shout out untuk dua tim ini, Hangtuah dan juga Blitz Rockstar, for a great game. Bener-bener salut banget sih sama semua pemainnya. Intensitinya juga pertandingannya tinggi banget. So, thank you so much guys for the great game. Sebelum pertandingannya juga, gue mau kasih tahu kalian, di pertandingan kejurda kali ini peraturannya sedikit beda dengan basket lainnya. Karena setahu gue gak boleh ada help defense, dan setiap pemain itu maksimum bermain 3 quarter. Itu sih setahu gue. Tapi itu aja guys informasinya. Kita langsung ke Hales. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. Enjoy the Hales. Oh!
Terima kasih kepada